acara FN Drama nomor hari ini kita akan memain game Roblox Mall Tycoon. Tapi hari ini kita akan membina Tycoon, takut korang bosan dan duration dia akan sangat luar biasa. Jadi aku dah build mall ni sebelum korang sudah aku record lagi ya. So jadi kat sini korang boleh tengok dekat sini ada sok-sok, ada bayang-bayang mall yang dibina oleh Zemarus 46 di sana. Korang boleh nampak di situ? Ya, mari. Kita akan review mall yang aku dah bina semaksimum mungkin. Check it out. Kita boleh tengok macam mana kita ada Zemarus 46 mall, build a mall. Korang kena cuba game ni sebab game Tycoon ni antara salah satu game yang paling aku suka. Mungkin aku akan endkan satu Tycoon yang bernama Mega Hotel Tycoon. Game tu aku masih dalam proses, jadi minta maaf lah. Tapi lain kali aku akan review pula apa tu, Garage dealership daripada kereta ada. Lain kali aku review, aku akan tamatkan game satu Tycoon dulu. Kalau aku dah review, aku akan tamatkan game tu dulu, barulah korang tak terganggu kan, barulah aku naik SM tu sangat je ni. Baiklah, mari. Kat tepi ni kita ada parking lot, ada 1, 2, 3, 4. Okay, orang kira sendiri kalau korang nak kira, alam tak korang. Kat sini ada signboard yang nama mall ni, tapi kita tulis kat sini kenapa. Tinggi sekali yang melipat. Sini pun sama benda yang sama, kat situ ada orang yang boleh kita buat quest. Nak buat ke? Boleh. Mari. Spell 8 point. Okay. Dia suruh kita spend. What to do man? Aku betul-betul dah spend. Dia suruh aku spend. What? Jauh ya kita tak. Aku tak setuju lagi tau. Aku nak naik lift tu. Ini sampai gelap dah. Sebab aku dah complete dah. Touch me. Doesn't revolve. Can you store your chest of upgrade? No. Tengok betapa berjayanya mall ni. Mari. Baiklah, tadi aku dah jelaskan sikit. Jom kita ke detail. Jadi kat sini ada tempat untuk kita bereskan kita punya tu, untuk kita edit lah. Warna apa nama? Apa aku boleh tukar? Azma_46 mall. Okay, sebab tu nama username dekat pecah aku tu. Atas kali korang tengok sini. Nampak kan? Tak nampak tak apa. Tu dah. Lepas tu kalau korang kat sini ada lift. Floor 1 tu ialah tingkat 1. Ini ialah kedai game. Ada PS5, ada Xbox, ada game-game lain. Ambition lah. Aku kan tu. Sini ada pokok, takkan aku nak beli pokok pula. Kat sini ada tempat untuk kita beli ikan, kita boleh beli ikan. Tengok. Jom, okay, mari. Kat sini ialah tempat untuk Siapa kau? Jadi inilah tempat untuk kita try skincare, untuk beli skincare. Tapi aku tak tahu lah pasal skincare sebab aku tak pakai skincare. Tempat makan ataupun restoran besaran. Shampoo, tempat jaga rambut ada shampoo. Oh, Chinese sekali. Jadi apa benda kita ada? Sekejap, aku nak kuatkan sikit suara. Aduh. Sikit je aku buka. Anilah kekinan. Lepas tu kat sini ada tempat untuk kita beli tulang anjing. Golf. Lepas tu kat sini kita boleh ambil smoothie. Tengok smoothie ni. Pam. Boleh minum. Baiklah, mari. Baliklah pun boleh. Sini ada tempat-tempat duduk. Tempat-tempat laser. Lepas tu kat sini ada escalator. Kat sini tempat untuk kita claim 2 bilion.
seorang usahawan berjaya. Tempat ni lah tempat untuk beli buku lah, beli apa-apa pasal peralatan lah. Ada tentu. Lepas tu kat sini kata buku orang boleh beli 3 karpet, tapi aku tak boleh beli. Okey. Baik. Tempat pizza. Pizza. Sini lah Cik Nima. Ada bila pot, Jason Dale. Aku tak nak naik lebih-lebih. Ni dia punya wayang. Ada 2 orang. Ini dia per couple. Ini single. Bagus. Resembil B. Dia ni tu mencus. Dia perkawan tengok. Tak tahulah dia per tengok apa. Tapi biarlah. Dia pernah tengok-tengok lah. Lepas tu kemudian di tepi dia ada kedai phone. Pandai. Pandai. Kita boleh ambil phone. iPhone ni. iPhone. Kau tak nak beli? iPong. Ni tempat smoothie sama je. Tempat game sama saja. Lah, mari. Lepas tu kat sini ada tempat untuk kita claim lah duit kan. Dua pun duit. Ini adalah mini market untuk beli barang-barang ini, barang-barang itu. Cakap orang tak pernah pergi mini market ke apa? Sampai aku tak kena review semua kan. Ini adalah tempat untuk potong-potong rambut. Boleh potong cuma aku tak nak potong. Nanti buruk hasilnya. Pak ni korang jangan kecam. Kalau orang kecam aku memang siap korang. Aku cari sampai rumah. Ini luar lelaki. Ada toilet lah. Ini lelaki. Tak ada orang. Nani? Ini korang jangan kecam eh. Okey dah. Inilah tempat untuk kita ambil scene scare. Scene scare pun boleh. Ni kita boleh dapatkan aksesori topi. Ya. Sini tempat tadi yang boleh beli buku apa semua tu. Biar. Kemudian kita ada tempat untuk ambil tu, ada tempat untuk urut. Ah! Si banya mangkiau kecewa. Sorry, jaga audio. Teng. Ni kita boleh get tu. Cari bermes. Kenapa sampai bongkok? Bang, saya bongkok bang. Cari bermassage. Sampai boleh tu bongkok gini. Aku rasa korang tak selesa. So Morning show sudah kak. Jaga audio. Sini kurangkan audio. Baiklah. Terima kasih sebab mau pergi sama. Tadi kat flow berapa tadi? Tak ada masa. Flow 3. Salah. Flow 4. Jaga okey. Jaga audio. Wow. Tempat message ni awal-awal utuh kan. Shh. Kali aku kacau. Ini tempat untuk kita beli burger. Shh. Ambil burger. Kita boleh ambil burger. Tadi aku dah review kan. Kalau korang tak tengok siap pun. Ini tempat untuk kita pergi art. Tapi memang aku tak ada boleh buat apa-apa pun. Ini kereta. Kereta mewah yang aku beli. Dia apa? Budak-budak boleh tengok je. Tak dapat beli. Jaga audio. Jaga audio korang. Jangan lupa. Sampo. Macam biasa sampo. Okay. Kedai sampo. Ini pula kedai pakaian ni. Boleh buy. Belai pun boleh. Buy t-shirt. Shhh. Hari aku kacau. Ini pula kita boleh beli scarf. Sorry. Lepas tu kau tengok kat sini. Lepas tu ya. Yeah. Kita akan naik ke tingkat atas. Iaitu tingkat kelima. Duit 2 bilion. Takkan tak claim dah. Pam. Kat sini kau tengok ada 2 radio. 2 radio kat sini kedai elektronik dah. Lepas tu kat sini tempat untuk beli barang tu. Tempat aiskrim. Mang aiskrim, mang angkot. Terima kasih. Baiklah, kita dah boleh dapat aiskrim sini. Aiskrim ni ping. Tempat permainan anak-anak. 2 anak ni tetap ni lonely. Korang nak main? Apa korang nak main sekali? Mari. Oh, budak ni. Tak turun-turun lagi ke, dek? Dek, tempat apakah ini? Trampolin kot. Kot. Jangan salah aku nak sebab aku dah lama dah. Tak pergi tempat main yang belak-belak.
Marilah kita bergerak ke tempat lain. Tempat kacamata tapi tak boleh beli. Aku tahu suara aku tak sedap. Jangan kecam aku. Tempat fun. Tempat muzik. Kali ni aku nak tengok lift dia. Karapapapapam. Claim lah. Kedai pokok, ada pokok, ada baju. Ada kedai arcade. Tempat smoothie. Lepas tu kata ni minimarket juga. Ada minimarket juga. Ada untuk kad jabang kita. Laleh. Untuk, aku tengok. Warna pink. Kau ada tak ada kan? Ha, tak ada. Ini pula butter tempat untuk beli movie. Ada Bella Pouch. Tempat untuk jaga gigi. Jangan lupa gosok gigi eh. Tak gosok gigi aku hentam. Nanti gigi nak guna pakai lama. Jangan kisah pasal kulit. Jangan kisah pasal muka. Guna gigi. Okay, baik. Tempat untuk claim. Tempat furniture. Meja apa semua tu lah. Ha, lepas tu sini korang ada shampoo, ada hair. Ada museum, aku tak nak cakap lebih-lebih. Dan korang jangan cakap. Korang jangan cerita kenapa dia tak ada dia punya. Gelas. Tempat cream mata. Tempat scarf. Tu scarf ni. Sekarang tengah aku pakai ni lah tu dia. Tie. Ni ada tie. Tie. Nah, kita beli tie. Scarf ni hilang. Ui, cantik betul. Tu. Ini semua plastik. Kita naik. Floor ke berapa? Floor ke 8. Tingkat ke 8. Kita claim. Korang nampakkan shiny-shiny di sini. Nah, itu last kali aku akan review. Ini tempat untuk beli kasut. Tapi kasut dia kau jangan bawa bincang. Tak ada apa-apa. Besar nak. Kita akan skip ni dulu. Antara salah satu kedai yang paling susah aku nak beli. Aduh. Tempat ni untuk beli sabun. Try soap. Oh, wangi sekali saya. Restoran besar. Restoran besar. Jaga volume anda. Kitchen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sudah. Hanya tadir-tadirkan. Sorry. Tempat dress, kau jangan suruh aku pakai, nanti aku hentak pala kau. Okey, kan? Kenapa ada ke belakang di situ? Aku ditinggalkan. Ni ada headset. RL, kau ada kita dulu, kan? Tempat pizza, macam biasa. Ada pizza, kan? Nasib baik aku tak terlupa untuk review kedai diamond ni. Kedai diamond yang terlalu satu kedai paling susah aku buat. Tapi tak boleh beli aksesori. Tapi mahal lah kedai ni. Kira mahal juga. Aku dapat daripada quest dan terus aku pakai. Memang mantap lah. Kalau korang nak main game ni, berbaloi. Berbaloi. Lepas tu tingkat ke 9. Tempat kita dulu. Kedai lampu. Macam-macam lampu ada. Berbagai alam lampu. Korang masuk je kedai ni, korang boleh masuk alam lampu. Kedai filem. Kedai haiwan. Korang boleh beli tulang. Okay, sorry kalau aku. Tadi aku sahaja cakap bukan tulang anjing tapi tulang sahaja. Tulang tu bagi makan kat korang punya anjing. Ada hotel. Aku still korang rasa macam tak. Macam tak betul lah kan, ada mall, dalam mall ada hotel. Dan waktu tu aku tak tahu pun yang ada ke mall, dalam mall ada hotel. Aku rasa mustahil lah ada, dalam mall ada hotel. Jadi yes, aku pun tak tahu benda ni. Sebab pergi mall-mall besar jaya pun mana ada hotel. Hotel asing. Korang boleh beli sabun. Sabun biasa je. Sabun bukan tu juga. Alat untuk korang bersukan. Apa benda ni? Oh, nak main golf. Tempat untuk korang ambil ikan. Ikan di sini.
Mari kita ke tingkat yang ke-10. Komen guys, bangun 12 tingkat. 2 tingkat lagi, bangun. Bobo, Nana bangun. Bibi, Bobo bangun. Tempat make up. Purchase make up. Kawan chat. Apa benda ni? Control volume anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf atas silap. Atas silap kami. Wa asalah. Ya, apa aku nyanyi ni? Jaga volume. Kedai topi. Kedai boleh beli burger. Bariat. Makan aku dah ada burger. Tempat kita boleh main bowling. Ini baru masuk akal. Ada bela pot. Isembil. Dunitubing. Kencus. Ada. Tempat untuk. Aku tak perasan. Jangan herakannya. Aku tak perasan yang kedai ni belum siap lagi. Aku macam ada warna merah. Aku pun pergi selesaikan. Apa yang betul? Bekepo duit. Tak ada smoothie. Tempat untuk beli alat-alatan. Beli kami. Dapat spanner. Woohoo. Tingkat 10 dah habis kita explore. Tingkat ke 11. Bangun bibi, bangunlah. Marilah menonton kami semua setia sedikit lagi. Tolonglah jangan hiraukan kami. Dah sudah kau. Kita ambil klaim. Tempat beli t-shirt. Tempat ni tak siap lagi ke? Tak ada nama? Haa, tak siap lagi. Tempat apa nama dia ni? Tempat lilin. Aku tak siap. Ini siap. Tempat kapit. Aku tak siap wajah lah. Lama. Aku tak siap office lagi. Full lama. Aku tak perasan ada office. Aku tak siap lagi weh. Aku tak boleh skip. Aku kena terima kenyataan yang aku sebenarnya gagal membukakan mall. Mari. Korang kena tengok. Sorry ayah, aku tak perasan tau. Aku ingat dah settle lah. Tapi tak pun. Tak apa, kita simpan je. Ramadan tiba. Tak payah nanya. Mahal amat. Mahalnya. Korang confirm lah macam. LA kata dah siap dah mau. Tapi tak siap lagi. Aku tak perasan, minta maaf sangat. Mungkin, tapi aku pastikan dealership aku ni dah siap. Dealership aku memang dah siap. Aku dah main game tu, tak mungkin tak siap lagi. Tak mungkin tak siap. Kalau tak siap tu, memang aku akan hukum diri aku sendiri. Tak apa, aku pijak je. Duit aku banyak. Tenang, Sultan. Sultan mah bebas. Sudah siap. Alhamdulillah. Tak ada nama, bagus. Aku tak perasan, tiba-tiba aku tengok banyak benda aku kena settle tadi. Nasib baik duit aku dah banyak, udah bilion. Adik aku selalu kacau. Tempat surat email. Tempat nak beli topi. Topi? Kenapa macam apa dah ni? Tempat nak beli sushi. Tapi tak ada beli lantak lah. Okey, sikit lagi. Biasalah kan. Kalau aku main Roblox ni, biasa durasi dia 10-20. Betul lah. Baiklah, yang terakhir. Tingkat yang ke-20, tingkat terakhir. Bangun. Dah nak raya. Tempat nak dapat pizza.
Dia dah habis. Dia mampus ya. Kedai komputer. Kedai komputer. Jaga volume. Aku terjerit-jerit. Kedai dentist. Swimming pool. Ini mustahil. Aku tak siap. Kau tengok kecil ni je. Kau tengok kecil ni je. Sampai kat kepala aku. Eh tak. Takat. Takat lengan aku je pun. Takat lengan. Kecil tu je. Budak-budak pun dah kira tak ekstrim lah. Tempat beli shampoo, tempat phone, tempat kopi. Dan inilah dia ke atasnya. 20 minit juga yang video ni aku dah kata dah. Inilah dia. Korang nak tengok tak something? Mari kita tengok. Iaitu bila kau dah terlalu kaya dan kau tak ada tujuan hidup. Marilah. Marilah kita denda. Patutnya aku dah selesai tu. Baik, besar-besar. Masanya ialah perakhiran daripada semua ini. Pengakhiran kita hanya di sini saja. Sarjana kita hanya apa yang aku nyanyi ni, Bob. Hanyalah di sini. Sampai di sini saja video kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Hinggap di atas gunung yang tinggi. Selamat tinggal wahai para pencintaku, para viewers aku, duduk atas tinggi pohon. Bye bye.